Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih Aka ucapkan kepada korang semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Terima kasih juga kepada yang dah subscribe dan kepada yang belum subscribe, korang boleh tekan button subscribe supaya tidak ketinggalan untuk sebarang konten dari Cengkih Channel. Hari ni Aka nak kisahkan satu je kisah mengenai pengurusan jenazah. Sebelum ni Akak pernah kongsikan kisah pengurusan jenazah. Kalau korang berminat untuk menonton yang sebelum ni, korang boleh tekan pada link yang tertera di bawah. Dan untuk hari ni Akak sambungkan dengan pengurusan jenazah yang kedua. Sebenarnya perkongsian ni dari orang yang sama, tapi Akak ambil masa yang sangat lama untuk kongsikan dengan kisah yang kedua ni. Kalau korang nak tahu jenazah siapa yang bakal diuruskan, jom bersama dengan Akak. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Akak mulakan dengan kisah ni. Kisah mengenai akibat makan harta anak yatim. Kejadian ini berlaku pada tahun 70-an. Ia dikongsikan oleh salah seorang subscriber yang bernama Aman. Aman dah banyak kali kongsikan kisah untuk Cengkih Channel. Terima kasih Aman. Aman ingin ceritakan kisah berkenaan satu jenazah semasa hayatnya hidup dengan menipu harta pusaka dan memakan harta anak yatim supaya kita ni sama-sama boleh jadikan sebagai iktibar. Kisah ni diceritakan oleh Kak Munah, seseorang yang bertugas sebagai pengurus jenazah. Dan Akak ada kongsikan link untuk kisah yang pernah dikongsikan oleh Kak Munah kepada subscriber ni. Nama yang dinyatakan dalam kisah ni bukanlah nama sebenar korang. Cerita ni pula bukan dilalui oleh Kak Munah, tapi diceritakan sendiri oleh ayah Kak Munah, iaitu arwah Haji Omar yang juga seorang imam di kampung yang bakal Akak ceritakan ni. Kisah berlaku pada tahun 1974. Dalam cerita ni ada dua watak utama, iaitu Haji Omar selaku imam masjid dan seorang lagi Haji Bakar, iaitu tukang urus jenazah. Suatu hari berlaku kematian di dalam kampung berkenaan. Arwah meninggal dunia setelah sekian lama arwah terlantar sakit. Umur arwah dalam lingkungan 70-an. Seorang lelaki bernama Pak Samad. Akak tegaskan lagi bahawa semua nama-nama adalah bukan nama sebenar. Tapi kisah ni adalah kisah benar. Pak Samad ni bukanlah penduduk asal dekat kampung tersebut. Pak Samad berpindah dari satu daerah yang lain. Kehidupan Pak Samad cuma sederhana je korang. Dia tak adalah terlalu senang kalau nak diikutkan kepada background hidup dia. Penduduk kampung tak tahu pun latar belakang kehidupan Pak Samad ni, sebab sejak Pak Samad pindah masuk bersama dengan isteri dia ke dalam kampung tu, Pak Samad tak banyak bergaul dengan sesiapa pun. Tapi Imam Haji Omar, dia mengenali adik arwah, dan Haji Omar tahu kisah-kisah pasal Pak Samad ni melalui adik Pak Samad. Adik Pak Samad ni sebenarnya tak sanggup nak dengar pelbagai andaian dan pelbagai cerita-cerita yang bukan-bukan mengenai arwah. Biasalah, bila sesuatu yang pelik berlaku, akan ada suara-suara yang akan meneka-neka akan perkara yang tidak jelas. Jadi adik Pak Samad tekad untuk menamatkan pelbagai spekulasi tentang kematian abang dia ni untuk diceritakan kepada Haji Omar supaya Haji Omar boleh menerima keadaan ini seadanya. Pak Samad sebenarnya orangnya kaya. Kaya sangat. Kehidupan Pak Samad ni sangat mewah dan Pak Samad ni sangat
angkuh orangnya di saat kekayaan mengaburi penglihatan dia. Pak Samad jadi seorang yang sombong bila dia mulai bangga dengan kekayaan yang dimilikinya tu. Padahal kekayaan tu bukan dari hasil titik peluh Pak Samad sendiri. Ia hasil dari membolot semua harta pusaka arwah ayah dia. Tak sedikit pun harta yang dimiliki dari harta pusaka tu dibahagikan mengikut agihan yang betul. Malah dihina, dicaci ahli keluarga, kononnya mereka tak layak mendapat satu sen pun dari harta pusaka tersebut. Pak Samad ni dia anak sulung dari 7 orang adik-beradik. Title sulung kan? Title anak sulung ni bukanlah satu alasan ataupun satu kekuatan untuk Pak Samad ni bolot semua harta pusaka. Tapi itulah yang telah dilakukan oleh Pak Samad. Arwah ayah Pak Samad ni adalah orang yang kaya dekat kampung dia. Di zaman 70-an, kekayaan ni cukup ajalah dengan memiliki rumah, memiliki tanah. Dan ayah kepada arwah Pak Samad ni memang mempunyai tanah sawah, kebun-kebun yang beratus-ratus ekar dan pelbagai lagi harta yang tak mampu dikirakan pada masa tersebut. Setelah ayah Pak Samad ni meninggal dunia, kesemua harta arwah ayahnya tu dibolot tanpa ada sedikit pun ihsan untuk dibahagi-bahagikan kepada adik-adik Pak Samad yang lain. Maka jadilah Pak Samad orang kaya di dalam kampung dia dengan hasil dari membolot dan menipu harta pusaka ayahnya tu. Nak dijadikan ceritanya juga, Pak Samad ni turut mempunyai 7 orang anak. Jadi dengan hasil harta pusaka itulah makanya Pak Samad telah membesarkan ketujuh-tujuh orang anaknya tu. Harta banyak mana sekalipun korang, kalau kerja malas, lama-lama akan kurang juga. Ibaratnya menarah bukit, lama-lama kita tarahkan bukit, akhirnya akan rata juga bukit tu. Akan habis juga harta yang digunakan tanpa diusahakan. Harta Pak Samad akhirnya semakin kurang dan semakin kurang. Tak payahlah nak menongkat langit tinggi sangat. Saat kita aniaya orang, kita rasa kita paling hebat. Tapi saat kita menerima kifarah, azabnya takkan tertanggung korang. Setiap kali anak-anak Pak Samad ni berkahwin, Pak Samad akan menjual tanah untuk mengadakan kenduri secara besar-besaran di dalam kampung dia. Maklumlah orang kaya kan? Lagi pula, kaya yang dimilikinya tu bukan dengan hasil susah payah sendiri. Maka, lagi tak hairanlah kalau nak dibelanjakan seboros mana sekalipun. Dengan kuasa Allah, setelah kesemua anak-anak Pak Samad berkahwin, maka tanah yang tinggal dan berbaki hanya tinggal tapak rumah mereka dan sedikit tanah sawah saja. Semuanya berlaku tanpa Pak Samad sedari dek kerana terlalu terleka dengan kesenangan tersebut. Maka bermulalah episod di mana kehidupan Pak Samad menjadi susah. Pak Samad terpaksa bertahan dengan segala kesusahan tersebut. Bila dah susah korang, masa itulah baru nak berbalik kepada adik-beradik. Dengan muka tak malu baru nak berbaik semula dengan adik-beradik. Harta dah kurang sangat dah time tu. Nak atau tak, Pak Samad tak ada rasa bersalah langsung untuk meminta bantuan dari adik-adik dia yang sebelum ni dia aniaya. Akhirnya, apa yang Pak Samad dapat dari adik-adik dia? Cuba korang teka. Apa yang Pak Samad dapat adalah kata-kata caci dan cerca dari adik-beradik dia dan kemarahan demi kemarahan. Bang, kau ni memang tak malu ke bang? Habis semua harta ayah kau dah bolot. Kau tak bagi sesen pun pada aku ni bang. Aku orang susah tapi kau cakap apa dekat aku dulu bang? Kau lupa ke masa anak aku sakit? Aku pergi dekat abang minta tolong tau. Tapi abang kata aku ni menyusahkan abang. Kau zalim lah bang. Kau zalim masa tu. Kau maki aku. Tapi kau langsung tak tolong aku bang. Aku melarat time tu. Kau ihsan ke anak aku langsung tak ada. Sekarang kau nak datang nak minta tolong aku. Kau balik lah bang. Tak payah kau nak dehegeh lagi kat sini lah bang.
marah salah seorang adik Pak Samad bila Pak Samad dengan muka tak malunya nak minta adiknya tu bantu dia yang beberapa hari dah berada dalam keadaan demam. Dia tak mampu untuk pergi ke sawah, tak mampu untuk bekerja. Jadi, dia terpaksa minta bantuan dari adik dia. Lepas tu dia pergilah pula ke rumah adik dia yang bongsu. Sama juga keadaannya. Pak Samad dimarah, Pak Samad disindir dengan perbuatan dia sebelum ni. Malah lebih sedihnya, Pak Samad dicaci maki adik-beradik yang betul-betul tak mampu bersabar. Rentetan dari hal tersebut, orang kampung mula menyindir dan ada yang berani mencaci maki Pak Samad secara berdepan. Tak tahan dengan caci maki dari adik-beradik dan orang kampung, maka Pak Samad pun buatlah keputusan untuk menjual kesemua harta dia yang cuma berbaki sawah sekangkang kera dengan rumah mewah yang dia tengah duduk pada masa tu. Pak Samad dia langsung tak pedulikan sama ada rumah tu ada kenangan ke, tak ada ke sebagai tanda ingatan dari arwah orang tua dia. Dia tak kisah janji dia perlukan duit. Ha, Pak Samad jual murah-murah je kepada seorang tauke kedai. Dah dapat peluang rumah besar, harga murah, laju je lah tauke tu beli. Sekali lagi Pak Samad dah buatkan adik-adik dia tu betul-betul marah sebab jualkan harta pusaka yang paling mereka sayang. Adik-adik Pak Samad tak dapat terima perbuatan tu kerana itu sahaja kenangan yang mereka ada untuk mak dan ayah mereka. Tapi nasi dah jadi bubung orang, dah tak boleh nak buat apa. Duit dah diambil dari hasil jualan rumah tersebut. Dengan duit hasil jualan rumah tersebut serta tanah tu, makanya Pak Samad bersama isteri dia berpindah ke daerah baru iaitu di kampung Imam Haji Omar. Pak Samad dia gunakan duit yang berbaki dalam tangan dia tu untuk membeli sebidang tanah dan membina sebuah rumah kecil je dekat kampung tersebut. Bagi Pak Samad lah masa tu, ada tempat berteduh dan sedikit pendapatan bekerja di tempat baru dah memadai untuk dia dengan isteri dia teruskan hidup. Sangkaan Pak Samad dah jauh tinggalkan kampung asal dia, dapatlah buat dia tu lupakan segala perbuatan dia. Tapi tak kurang, hari-hari yang berlalu bagi Pak Samad bagaikan igawan ngeri untuk Pak Samad. Ada je mimpi-mimpi buruk yang datang dalam tidur Pak Samad. Terngiang-ngiang suara adik-adik dia, suara orang kampung caci maki hamun pada dia. Lagi satu, Pak Samad boleh dikatakan tak boleh nak tidur dengan lena hampir setiap malam. Bukanlah setiap malam tapi hampir setiap malam. Sebab dia melalui mimpi-mimpi yang sangat-sangat bagi dia menggerunkan dan bagi kita juga menggerunkan. Jadi sejak Pak Samad tu dihantui dengan mimpi-mimpi tersebut, jiwa Pak Samad tak tenteram. Malah dia mengalami kemurungan. Ditambah pula, anak-anak Pak Samad ni langsung tak pedulikan pada Pak Samad dan isteri dia. Jangan nak kata tanya khabar lah. Nak ambil tahu perihal Pak Samad pun anak-anak memang dah tak nak. Adalah, pernahlah ada seorang anak dia yang paling manja dengan Pak Samad dan isteri dia datang jengukkan mereka. Itu pun tak ada naiknya pun ke dalam rumah, tak ada. Nak naik ke rumah pun memang tak. Datang kejap je. Lepas tu langsung tak ada khabar berita dah. Si anaknya tu langsung tak dijenguknya dah kepada Pak Samad dengan isteri dia. Hati mana yang tak bersedih korang? Sejahat mana sekalipun perbuatan seseorang, bila dia mula rasa menyesal akan perbuatan dia, dia akan rasa sedih yang amat sangat. Penyesalan yang tiada penamat yang baik. Anak-anak mula mencerminkan apa yang dia corakkan kepada anak-anak dia. Bila mana kejahatan yang dia buat tanpa ihsan, maka itulah yang dibalikkan melalui anak-anak dia. Juga tanpa ihsan. Persoalannya sekarang ni, bila perkara macam ni akan berakhir korang? Ia hanya akan berakhir bila adanya kemaafan. Hari demi hari, Pak Samad terpaksa hidup dengan kesedihan dan bayangan-bayangan buruk perbuatan dia. Akhirnya Pak Samad meninggal di dalam rumah buruk yang dia tinggal bersama dengan isterinya tu. Pak Samad meninggal setelah bertarung nyawa dengan sakit yang agak lama. Seksa yang dia lalui sangat perit korang.
Dia meracau hampir setiap malam. Dia nampak kelibat makhluk yang bukan-bukan, malah lebih menakutkan. Pak Samad dibayangi dengan binatang-binatang berbisa yang kononnya datang nak menjederakan dia. Ada ular yang besar datang seolah-olah nak membelit Pak Samad. Perkara ini diceritakan isteri Pak Samad masa Imam Haji Omar ni dipanggil untuk membantu Pak Samad yang selalu sangat meracau. Tambah isteri Pak Samad lagi, Pak Samad meracau, ada kalanya ada kala jengking. Banyak sangat datang menghampiri tempat pembaringan Pak Samad. Macam itulah berlarutan hingga Pak Samad menghembuskan nafas yang terakhir. Pada era tahun 70-an, sekiranya terjadi satu-satu kematian, maka imam adalah orang pertama yang akan diberitahu atau dimaklumkan. Maka Haji Omar pun memaklumkan perkara ini kepada Haji Bakar selaku pengurus jenazah lelaki di kampung mereka. Keesokan harinya, lebih kurang pukul 9 pagi macam itulah, Haji Bakar dia bersama dengan seorang pembantu dia pergi ke rumah arwah Pak Samad untuk tugas-tugas memandikan serta mengkafankan jenazah. Setelah Haji Bakar sampai ke rumah arwah, perkara pertama yang dilakukan adalah melihat jenazah yang bakal Haji Bakar uruskan bertujuan untuk membuat anggaran termasuk mendapatkan ukuran untuk proses menggali kubur. Haji Bakar dia melihat dulu kepada ketinggian arwah, lebarnya macam mana, jadi keperluan yang diperlukan banyak mana, macam itulah. Jadi dia melihat pada arwah, masa tu arwah dalam keadaan yang sangat uzung korang, sangat naif sangat. Mulut arwah ni ada sedikit tenganga macam tu. Mata arwah dalam keadaan sedikit terbuka. Sesuatu yang peliklah dilihat pada masa tu, di mana tangan arwah seakan-akan berkeadaan nak menutup muka dari memandang sesuatu yang menakutkan. Macam mana ya? Macam tu, lebih kurang macam tu lah. Seolah-olah macam ni lah, tangan jenazah macam nak menutup mata dia dari memandang sesuatu yang dia nampak sangat menakutkan. Macam kita nampak hantu lah. Kalau kita nampak hantu, kita akan cuba tutup mata kita, kita akan cuba tutup muka kita dengan tangan kan. Macam itulah gambarannya. Maka tak lama kemudian, Haji Bakar serta pembantu dia ni mengangkat jenazah untuk dibawa ke tempat memandikan jenazah. Itulah proses seterusnya. Setelah membaca doa serta ayat-ayat suci Al-Quran, Haji Bakar mula menjirus air ke tubuh jenazah. Apabila Haji Bakar ni menjeruskan air, maknanya bila kulit jenazah ni terkena air kan, masa tu kulit arwah ni menjadi tompok-tompok hitam. Tompok-tompok hitam tu korang, dia macam kesan melecur terkena api. Bila kita terkena api kan, kita ada macam tompok-tompok-tompok-tompok, jadi tompok macam gelembung-gelembung-gelembung macam tu kan. Macam tu lah lebih kurang. Lama-lama kesan lecur tu akan jadi menghitam tau. Betul tak? Itu apa yang digambarkan oleh penulis. Haji Bakar dengan pembantu dia tu mula terperasan tau kesan tompok-tompok hitam tersebut. Makin lama, makin banyak korang. Awalnya dia cuma nampak sikit, tapi dia macam merebak tau. Akhirnya, daripada sedikit je tompok-tompok hitam yang Haji Bakar tengok, berubah menjadi tompok-tompok hitam yang banyak menjala ke seluruh badan arwah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa, jenazah yang berada di depan mata Haji Bakar dengan pembantunya tu menjadi satu jenazah seakan-akan jenazah yang rentung. Haji Bakar dia tak melengahkan masa tau. Pengebumian perlu dilakukan secepat mungkin. Tambahan pula dengan keadaan tersebut memang perlu dipercepatkan. Dan dia tak pedulikan akan apa yang dia pandang, dia lihat tu. Haji Bakar terus juga menyiram air dan menyapu air ke atas jenazah. Haji Bakar terus juga memandikan jenazah. Kali ini Haji Bakar terkejut, terperanjat bila tangan jenazah tiba-tiba menampar peha Haji Bakar dengan sangat kuat. Di mana tangannya tu memang ada pergerakan macam tu, kuat lagi. Allahu Akbar terkeluar dari mulut Haji Bakar sebab terlalu terkejut. Macam tak logik kan pergerakan tersebut berlaku. Allahu Akbar. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami. Permudahkanlah bagi si mati ni. Doa mula dipohon kerana Haji Bakar risaukan perkara apa lagi yang mungkin terjadi. Memang benar-benar terjadi korang. Bila jenazah menjadi hitam rentung, jenazah mula
jadi mengerekod. Gambaran yang ditulis macam kita sedang tidur dalam suasana sejuk yang terlampau, macam itulah. Bila terlampau sejuk kan, tubuh kita akan mengerekodkan sikit, menahan kesejukan. Jadi Haji Bakar ni dia jadi hilang punca tau. Tak tahulah nak buat macam mana. Sebab tiba-tiba je jenazah tu berubah jadi macam tu. Haji Bakar jadi macam tergamam, terkejut. Tak tahu nak buat apa. Sebab apa tahu Haji Bakar jadi macam tu. Dalam fikiran Haji Bakar, ya Allah, macam mana aku nak kafankan jenazah yang mengerekod ni? Haji Bakar menyentuh kulit arwah. Jadi sangat keras seperti rentung. Ya Allah, macam mana ni? Mana mungkin dapat dikafankan jenazah yang sebegitu rupa? Haji Bakar orang yang alim. Dia tahu menjaga aib jenazah yang seperti itu. Dia tak sanggup memperlihatkan jenazah tu kepada sekeliling pada waktu tu. Jadi dia pun mengarahkan agar jenazah tu diangkat. Tapi sebelum tu, Haji Bakar minta supaya dibuat satu pengadang dari kain agar orang-orang yang hadir tak dapat melihat jenazah yang sangat menakutkan tu. Sebab Haji Bakar risaukan semasa proses untuk kafankan nanti, apa pula kata orang yang melihat nanti. Haji Bakar ni dia minta lah supaya pembantu dia ni menghalang mereka-mereka yang nak melihat dengan lebih jelas bagaimana proses untuk kafankan kepada jenazah. Tapi cara yang digunakan adalah dengan cara sopan korang. Bukannya, jangan masuk, tak boleh tengok, tak boleh tengok. Bukan, tak ada. Tapi dengan cara yang paling sopan, paling lembut. Supaya tak timbul syak wasangka yang bukan-bukan daripada sekeliling. Akhirnya jenazah dikafankan dalam keadaan mengerekod. Tak boleh, tak boleh. Setelah segala usaha dilakukan untuk meluruskan kaki serta tangan jenazah, memang gagal, memang tak boleh. Maka untuk mempercepatkan proses pengebumian jenazah, jenazah hanya mampu dikafankan dalam keadaan tersebut. Setelah siap dikafankan, jenazah tak dapat dimasukkan ke dalam keranda disebabkan kerana posisi jenazah yang tidak lurus. Korang kena faham, kita kena faham. Situasi ini dijelaskan supaya kita sama-sama ambil iktibar dan sebarang kenyataan mengenai tuan empunya badan pada si mati ini tak dinyatakan. Jadi sama-samalah kita fikir-fikirkan. Maka jenazah tak boleh diusung dengan menggunakan keranda korang. Korang, pada tahun 70-an, proses menghantar jenazah ke tanah perkuburan dilakukan dengan berjalan kaki beramai-ramai kerana ketiadaan van jenazah maupun kenderaan yang boleh memudahkan untuk bawa jenazah ke tanah perkuburan. Kebanyakan orang kampung memang mengusung jenazah secara bergilir-gilir untuk bawa ke tanah perkuburan. Jadinya, untuk jenazah Pak Samad ni, ia nampak agak sukar. Agak pelik. Macam mana nak diuruskan ya? Macam mana nak diusungnya ya? Dengan situasi posisi kedudukannya tu memang sangat sukar. Bagi meneruskan proses untuk bawa jenazah ke perkuburan, maka jenazah ditutup dengan kain penutup keranda untuk mengelakkan jadi bahan fitnah orang. Tapi keranda tak dapat ditutup korang. Dia cuma ada pengalas untuk diangkat. Maknanya tak ada dinding kiri dan kanan untuk menghalang kedudukan jenazah. Tak dijadikan cerita dengan kuasa Allah Subhanahu Taala, jenazah yang diusung tu terjatuh dari usungan. Bila jenazah terjatuh dari usungan, semua yang ada mengiringi jenazah menjerit kerana sangat terkejut bercampur dengan takut. Usungan diturunkan semula, kemudian jenazah diangkat semula ke atas usungan dan diteruskan berjalan untuk menuju ke tanah perkuburan. Subhanallah, ketika diusung, jenazah kembali terjatuh dari usungan untuk kali yang kedua korang. Semua yang melihat keadaan tersebut menjerit ketakutan, terutamanya yang perempuan dan sebahagiannya lari balik ke rumah kerana sangat takut dengan apa yang berlaku. Macam ni korang, secara logiknya, tujuan keranda digunakan semasa mengusung jenazah adalah untuk memudahkan keseimbangan semasa mengusung.
terutamanya bila menukar giliran. Maka di sinilah akan berlaku ketidakseimbangan pada keranda tersebut. Tapi jenazah masih selamat berada dalam keranda kerana bentuk keranda yang ada dinding di sisi kiri dan juga kanan. Tapi tidak pada jenazah ni. Jenazah ni tak dapat dibawa dengan keranda kerana faktor keadaan fizikal jenazah. Jadi jika berlaku ketidakseimbangan pada posisi tukang usung, bermakna jenazah berisiko untuk jatuh. Tapi setelah mereka yang mengusung ni diterangkan akan permasalahan tersebut, makanya mereka mengusung jenazah dengan sangat hati-hati. Alhamdulillah, jenazah selamat sampai ke masjid, disolatkan serta mula diusung ke tanah perkuburan dengan sangat berhemah. Setelah jenazah mula ditimbus ke dalam tanah, dengan kuasa Allah, berlaku lagi sesuatu yang pelik. Tak cukup tanah untuk menimbus kubur arwah. Tanah yang ada jadi macam mengurang jadi sikit. Lalu Haji Omar mengarahkan supaya dicangkul tanah yang ada berhampiran dengan kuburnya tu untuk menimbus dan mencukupkan tanah yang berkurang tu, lebih kurang macam tu lah. Semasa mula menimbus dengan tanah yang dicangkul dari tanah yang berhampiran, tiba-tiba semua yang ada dekat situ dikejutkan dengan satu bunyi yang amat kuat. Dum! Bunyi tersebut jelas kedengaran dari dalam kubur yang sedang ditimbus korang. Gambaran yang ditulis korang boleh dibayangkan macam ni. Macam mana bunyinya bila dua buah lori kontena bertembung dalam keadaan laju. Bunyi yang kuat, sangat kuat. Macam itulah bunyinya. Bukan sekali tahu korang, tapi tiga kali dalam keadaan berselang 10 hingga 11 saat setiap satunya. Alhamdulillah, selesai proses pengebumian, tiba-tiba cuaca yang cerah mulai menjadi mendung. Tak lama kemudian, hujan mulai turun rintik-rintik disertakan guruh yang sambung menyambung korang. Kemudian hujan turun dengan sangat lebat disertai angin dan petir yang sangat menakutkan, menggerunkan pada ketika tu. Haji Omar mempercepatkan bacaan talqin kerana cuaca yang tiba-tiba jadi tak elok. Mula-mula hujan rintik, lepas tu hujan kuat, lepas tu angin kencang, ditambah pula dengan bunyi petir pompang-pompang sana sini yang sangat kuat, seakan-akan langit tu macam nak runtuh. Setelah selesai bacaan talqin, kesemua yang ada berlari ke arah masjid sebab mereka bimbang, takut-takut nanti terkena panahan petir yang sedang menggila. Dengan kuasa Allah Subhanahuwataala, satu panahan petir tepat mengenai ke arah kubur arwah. Panah yang ditimbus ke atas kubur jadi berselerakan seperti diterjah sesuatu. Keesokan harinya, Tok Siap Masjid memaklumkan kepada Haji Omar bahawa kubur yang terkena petir semalam terbungkas tanahnya. Kemudian Haji Omar mengajak Tok Siap Masjid itu untuk sama-sama pergi tengok sendiri apa yang berlaku. Sampai je di kubur, Haji Omar dia sangat terperanjat. Bila Haji Omar melihat kubur tersebut, tanah dia turun sehingga menampakkan jenazah yang hancur terkena petir. Terbungkas tadi agak maksudkan tanah dia jadi mendap. Mendap panas tu entah ke mana pergi tanah. Dah tak ada dah. Dah nampak betul pada jenazah. Lalu imam mengarahkan Tok Siak supaya menyampaikan perkara tersebut kepada penggali kubur agar penggali kubur datang cepat-cepat timbuskan balik semula tanah tu supaya terhindar dari sebarang kemungkinan. Kemungkinan yang ada, jika ada pengamal ilmu hitam yang berminat atau tertarik dengan kejadian tu ataupun menjadi fitnah kepada orang. Lalu Tok Siak cepat-cepatlah bergerak pergi ke rumah penggali kubur. Tak lama kemudian penggali kubur pun datang, sampailah dekat kubur tersebut.
Lantas imam ni dia mintakan penggali kubur tu supaya timbuskan cepat tanah tu. Ha, jangan ditunggu-tunggu, dibiarkan lama lagi. Semasa tanah ditimbus semula, permukaan kubur digenangi dengan warna merah seakan-akan warna darah. Dan perkara ini ditegaskan adalah benar menurut kata penulis ni. Proses menimbus mula tanah diteruskan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan iringan doa. Alhamdulillah, tanah dapat ditimbus semula walaupun agak sukar dan dalam keadaan yang sangat terkejut untuk penggali kubur. Ada kalanya, dikatakan juga oleh Tok Siak, dikatakan oleh orang yang lalu-lalang kat situ, mereka ada terdengar bunyi teriakan meminta tolong kedengaran dari kubur tersebut. Mulanya, Imam Haji Omar ni tak percaya. Setelah dia mendengarnya sendiri, barulah Imam Haji Omar ni percaya. Tanah kubur tersebut seakan-akan turun ke bawah. Lepas tu, mereka timbus semula. Tapi turun lagi, seolah-olah macam tak cukup tanah tau. Tanah tu macam tak nak tutupkan dia, macam tu lah. Tanahnya tu seakan-akan macam mendap ke bawah. Ditimbus kembali, mendap lagi. Selang seminggu, tanah tu turun juga lagi, mendap juga lagi ke bawah. Itulah azab dan balasan kepada orang yang menipu harta serta memakan harta yang haram, memakan harta pusaka, harta anak yatim. Macam itulah korang, apa yang digambarkan oleh seseorang yang berkongsi kisah ni. Dan kisah ni adalah kisah yang benar-benar berlaku oleh ayah kepada pengkongsi cerita ni. Dan akak bersyukur kerana subscriber ni berani untuk menulis kembali cerita ni supaya Cengkih Channel menyampaikan agar kita sama-sama boleh ambil iktibar. Semoga ianya menjadi pengajaran dan menjadi pedoman untuk kita semua yang masih hidup. Kifarah adalah benar korang. Tak satu pun nama yang dinyatakan adalah nama sebenar dan tak pula penulis ingin detailkan akan kejadiannya tu dekat mana. Kerana kisah ni dinyatakan hanya sebagai teladan yang jelas untuk kita sama-sama renungkan. Bila kifarah berpusing, maka natijahnya amat dahsyat. Fikir-fikirkanlah. Sekian. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Akak ucapkan jutaan terima kasih kepada Aman kerana berani berkongsi kisah ni. Apa yang baik, sama-sama kita ambil jadikan sebagai toladan. Dan apa yang buruk, sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, apa yang tak elok kita jangan ikut korang. Tapi apa yang elok, kita perbanyakkan. Sekian saja dari Cengkih Channel. Terima kasih kerana korang dengar dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye.